Bu Nina, terima kasih nan sebesar-besarnya atas sumbangan Ibu Nina kepada Karang Taruna. Mudah-mudahan sumbangan Ibu bermanfaat bagi mereka. Dan Ambo mengharap supaya hubungan kita bisa lebih lanjut di dalam suasana nan lebih akrab. Mudah-mudahan. Tidak ada mudah-mudahan, tetapi harus. Kita sudah senasib sepenanggungan. Ibu seorang janda, Ambo seorang muda, sesuai kelop kan? Bu Nina, Ambo permisi. Silakan. Pertemuan kali ini tak kulupakan. Pertemuan kali ini membawa kesan. Walau sejenak bertemu, hanya sekilas memandang, cukup memberi kenangan indah dan tulus. Ambo permisi, Bu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Berbunga-bunga rasanya hati ini. Kamu. Tuh kan, Ibu. Diliatin lagi. Bas. Karena yang memanggil bos suaranya kurang merdu, sumbang. Saya kasih kamu 100 perak. Jangan lupa sampaikan salam saya kepada nyonya kamu. Mengerti? Kita berantakan kalau sampai dia tahu siapa kamu sebenarnya. Tenang, Mak. Tenang. Aku tahu bagaimana caranya memainkan permainan seperti ini. Aku ingin menggunakan teknik kucing memainkan mangsa sebelum dimakan. Itu sangat berbahaya. Tapi kepuasannya juga besar. Kamu bayangkan, Mon. Bayangkan. Bagaimana terkejutnya si Ucok saat dia mengetahui bahwa orang yang dia percaya itu adalah musuh besarnya yang akan menghabisi dia. Kepuasan itu yang aku kejar. Dan kita akan mendapat keuntungan ganda. Uang kita dapat, dendam juga terbalas. Dan kalau itu bisa kita lakukan semua, papaku akan tersenyum di akhirat sana. Ternyata kamu tidak beda sama papa kamu. Tidak pernah puas dengan apa yang sudah kau dapatkan. Mon, aku sudah bilang jangan jelek-jelekan papa. Ya Allah. Benar-benar bingung. Apa yang saya harus lakukan? Saya tidak mau mengkhianati istri saya. Tapi Elena sedang sakit. Kalau saya tinggalkan dia, saya juga gak tega, ya Allah. Tolonglah berikan petunjukmu, ya Allah. Ada apa nih? Gue peringatin ya, mulai sekarang lo mesti ngejauhin Elena.
itu kalau masih mau umur lo panjang. Dan ingat, ini peringatan pertama dan terakhir buat lo. Jadi tolong, tolong kalau ini lo jangan anggap remeh. Oke? Okay? Lo nantang gue. Pikir gue takut sama lo. Hei monyong! Gue gak takut sama ancaman lo. Gue akan terus sama Elena. Lo gak dapet apa-apa tau gak, ha? Gue akan kawinin dia. Uta, wa uta, ita uta. Pagi dong, pagi dong. Mokok banyak duitnya. Dari siapa sih? Aku dari Pak RW. Dari Pak RW. Eh, Mokok. Ah. Oh ya. Mita masih ada enggak? Oh, ini saya mana dong? Mita masih ada enggak? Masih. Udah kamu terima ini aja ya. Kamu kan lebih suka yang kecil kan, tadi kasih gede kamu kaget lagi. Bos. Iya. Kecilan ya kasih dua. Bagi dua ya. Ya. Bagi dong. Bagi sini. Duitnya bagi dong. Kecil. Halo, apa kabar sayang? Yang cantik. Ini buat sayangku, bunga mawar. Kamu kan pasti suka. Kamu. Oke. Terimalah bunga ini sebagai tanda minta maaf saya. Kamu udah keluar dari tempat kerja itu? Belum. Oh, jadi kamu lebih milih dia daripada saya, Cok? Enggak. Saya milik kamu. Bahkan saya sudah maki-maki dia. Dan sampai akhirnya dia mengakui kesalahannya. Dan dia berniat untuk minta maaf sama kamu. Jadi saya nggak perlu dong berhenti bekerja kalau dia sudah minta maaf dan menyesali perbuatannya. Ya? Ya. Tuhan saja maha pemaaf. Masa hambanya tidak mau memaafkan orang yang sudah minta maaf sih? Alah, kamu gak usah coba-coba cari alasan lagi deh. Enggak, ini jujur. Bahkan, sebagai tanda permaafan dia, dia ngundang kita makan malam. Di sana dia pengen menyatakan minta maafnya secara resmi, sekaligus ingin memperkenalkan tunangannya. Memangnya dia udah punya tunangan? Sudah. Makanya kamu gak usah curiga lagi sama saya, tahu? Ya? Kamu ini cuma milik saya. Saya ini cuma milik kamu.
jadi nggak ada orang lain. Ya, ngerti nggak? Maafin ya. Ya. Maafin saya. Ya. Baik kan? Tanya dong. Gitu. Kamu apa-apaan sih? Baik kan ya? Amin ya. Nah, badan kamu bau. Sama baunya sama ini. Sama bau keringet. Mandi berdua ya? Ngeras, nggak mau. Mandi yuk? Nggak mau. Mandi yuk? Enggak. Selek. Cok. Ada apa lagi sih sayang? Kamu nggak ngebohongin saya kan? Aku cuma ngebohongin kamu kok. Makasih, Jo. Sekarang perasaan saya jadi tenang. Saya juga ikut tenang. Saya mandi dulu ya. Ibu mana? Di kamarnya. Ya udah. Bau deh. Mandi yuk. Belakangan ini, ibu merasa ada sesuatu antara kamu dengan ibu. Dan itu sangat membebani pikiran ibu. Ibu merasa kamu membenci ibu. Ibu, kenapa ibu bicara begitu? Karena setiap kali ibu memberikan saran, selalu kamu tanggapi dengan amarah. Sampai-sampai ibu berpikir, kamu masih dendam sama ibu karena peristiwa almarhum bapakmu dulu. Ibu jangan berpikiran begitu. Saya sama sekali tidak ada pikiran ke sana, Bu. Demi Allah, saya sedikit pun tidak punya perasaan benci terhadap ibu. Bahkan sebaliknya, Bu. Saya sayang sekali sama ibu. Mungkin kemarin-kemarin saya lagi stres. Saya belum dapat pekerjaan. Saya gampang tersinggung, Bu. Maafin saya, Bu. Saya bikin susah, Bu. Maafkan ibu juga, nak. Kalau kamu sayang sama ibu, ibu mohon, jangan pernah kamu menyakiti istri kamu. Karena dia adalah pengganti ibu. Kalau sampai kamu menyakiti istri kamu,
itu sama artinya kamu menyakiti ibu. Saya nggak mau dikasihani, Cok. Makanya saya ingin menghabiskan sisa hidup saya dengan mencintai kamu. Boleh kan? Kamu nggak ngebohongin saya, kan? Enggak. Ucok ngebohongin kamu, kok. Saya menghadapi buah si malakama. Ya Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Hai. Stop. Aku kangen sama kamu, Cok. Gimana? Istri kamu percaya? Ya. Tapi saya merasa berdosa karena saya telah ngebohongi dia. Saya tahu kok perasaan kamu, tapi kan itu cuma satu-satunya cara supaya kita bisa bersama, Cok. Tapi ya udah, kalau kamu nggak mau, kita batalin aja. Biarin semuanya saya yang tanggung sendiri. Kita nggak usah ketemu lagi. Kamu jangan bilang gitu dong. Bukannya saya nggak mau, tapi saya merasa berdosa. Jadi kamu tetap mau, Cok? Santun gak sih? Kalau masuk ke ruangan orang tuh ketok dulu dong. Sorry, saya cuma mau bilang kalian harus ikut ke proyek nanti. Udah tahu kok. Cepet sana keluar. Kayaknya kalau di kantor hubungan kita jangan diperlihatkan. Gak enak dengan yang lain. Habis di mana dong? Di hotel. Semakin berani saja mereka. Elena akan semakin susah saya rebut. Saya harus bertindak cepat. Halo, Ben. Rencana kita jalankan hari ini juga. Ya. Dan ingat, saya tidak mau gagal. Oke? Maka dia akan habis.
kembali dalam pelukan saya. Siang, Pak. Siang, Pak. Oke, Cok. Untuk sementara, kamu saya tugaskan di sini. Sekarang kamu pelajari semua blueprint ini dan progress report bulan ini. Kalau kamu ada masalah, silakan kamu hubungi dengan Pak Yuwa dan Pak Joni. Kamu ngerti? Mengerti, Pak. Oke. Kalau begitu, sekarang Ellen kamu ikut saya. Saya akan perlihatkan bagian-bagian yang lain. Oke. Kamu hati-hati ya, Cok, ya. Orang di proyek kok susah diatur. Pekerjaan yang saya tunggu-tunggu. Saya akan bangun gedung-gedung pencakar langit. Di sebelah kanan itu adalah tower pertama. Di situ kita akan bangun mall, apartemen, dan juga hotel. Dan yang ini adalah tower kedua. Itu akan lebih besar dari kedudukannya dari tower pertama. Sedangkan di sebelah sana adalah tower ketiga. Ayo kita bisa lihat sana, ya. Inilah tower kita yang ketiga, Ellen. Tower terbaik di antara dua tower yang lainnya. Di mana ada terdapat podium, apartemen, dan hotel. Podium ada fasilitas lengkap seperti retail store, kolam berenang, dan fasilitas umumnya yang akan menjadi terbaik di Indonesia. Kemudian apartemen dari 9 sampai 31. Di atasnya adalah hotel, hotel bintang 5 yang terbaik di Indonesia. Dan nanti akan menjadi fasilitas yang sangat-sangat super yang ada di Indonesia.
Datin, datin. Pokoknya saya minta kamu pecat orang yang udah jebakin Ucok celaka. Gak bisa gitu dong, Ellen. Itu kan kecelakaan, bukan kesengajaan. Mau sengaja kayak mau enggak? Gila kamu! Dia udah nyebabin orang lain celaka. Saya nggak mau di proyek ini ada orang yang kerjanya sembarangan. Tahu? Pokoknya kamu pecat dia atau kamu yang saya pecat. Gimana keadaannya, Dok? Tidak apa-apa. Cuma lecet sedikit dan shock saja. Ah, syukurlah. Kamu bisa bangun, Dok. Bentar ya, saya buatkan resep. Terima kasih, Dok. Aduh, Cok, saya ngeri banget lihat kamu tadi. Sedikit aja kamu terlambat, kamu bisa jadi bubur, tau? Elena, kalau bisa kamu batalkan keinginan kamu untuk memecat karyawan kamu tadi. Benar apa kata Pak Andi? Itu kecelakaan biasa. Cok, kecelakaan itu tuh disebabkan oleh keteledoran, Cok. Kalau kita terus-terusan memaklumi keteledoran, proyek ini nggak akan selesai-selesai dong. Dan pastinya akan banyak makan korban, tahu? Tapi tidak secara langsung kamu pecat dia. Kasih dia peringatan. Kalau dia berhenti bekerja, bagaimana dengan keluarganya? Oke lah kalau itu mau kamu. Cok, acara nanti malam kalau kamu memang nggak siap, ya udahlah kita batalin aja. Jangan dong, takut minta curiga. Saya nggak apa-apa kok. Bener. Itu udah dua kali kamu hampir celaka, Cok. Pertama kena tusuk, sekarang lecet-lecet. Ya itu kan resiko kerja di proyek. Resiko sih resiko, tapi kalau membahayakan kamu, mendingan nggak usah. Kamu cari kerja yang lain aja. Kamu khawatir amat sih, percaya sama saya. Aduh. Kenapa kamu? Perut sih. Perut kamu sakit lagi kayak waktu itu? Iya. Kamu kan belum waktunya datang bulan. Gak tahu, Cok. Belakangan belum waktunya datang bulan juga sering sakit. Tolong ambilin obatnya. Kita batalin aja makan malam ya. Kita langsung ke rumah sakit. Gak usah. Sebentar juga sembuh kayak kemarin. Saya khawatir. Takutnya ini bukan sakit biasa. Kamu khawatiran amat sih. Percaya deh sama saya. Mereka datang. Cantik sekali, Len, istrinya Ucok itu. Kamu nih. Dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya meminta maaf atas kejadian kemarin. Demi Tuhan, saya nggak punya maksud apa-apa sama kamu. Saya cuma hilaf. Saya ngerti kok. Lagian, Ucok juga sudah menjelaskan semuanya sama saya. Saya juga minta maaf, Elena. Terima kasih. Ternyata wajah kamu sama cantiknya dengan hati kamu. Tom, kenalin. Ini Tommy tunangan saya. Hai. Tommy. Mita.
Bener-bener gak salah kalau si Ucok sampai nekat untuk membebaskan Mita dari tangan penculik. Dia benar-benar cantik. Siapapun pasti akan rela mengorbankan jiwanya demi mendapatkan cintanya. Tommy, kamu nih di depan saya masih aja ngerayu wanita lain. Ini bukan rayuan, Lena, tapi ini ungkapan hati. Jangan diambil hati, Mit. Dia memang orangnya gitu, pinter ngerayu. Saya aja korban rayuannya. Tapi lama-lama saya nyesel juga, karena rayuannya gombal. Gimana kalau kita pesan makan sekarang? Oke. Mas, bisa disiapin sekarang? Terima kasih. Jadi, mulai sekarang kamu gak usah curiga lagi, Mit, dengan hubungan saya dengan Ucok. Karena hubungan saya cuma sekedar hubungan profesi, gak lebih dari itu. Dan biar gini-gini, saya cinta mati loh sama Arjuna saya yang pintar ngerayu. Gak seperti Ucok, dingin dan gak bisa ngerayu. Mana mungkin saya tertarik sama dia? Siapa bilang Ucok dingin dan gak pintar ngerayu? Saya kan korban rayuannya, El. Masa? Iya. Saya gak percaya. Karena dia di kantor dingin loh, Mit. Malahan saya pikir tadinya dia bisu. Karena gak pernah bicara. Rupanya Don Juan juga. Wah, Tom, kalau gitu hati-hati kamu. Kalau sampai rayuannya Ucok lebih canggih dari kamu, saya bisa jatuh ke tangannya si Ucok. Boleh-boleh aja. Tapi dia akan berhadapan dengan saya. Dan saya akan bikin dia menyesal karena pernah kenal dengan saya. Tumit, coba kamu lihat. Wanita mana yang gak berbunga-bunga kalau disanjung terus? Nah, makanannya udah datang. Kita ngobrol sambil makan ya. Silakan, silakan. Gila nih, saya udah nongkrong lapar dari tadi sore loh. Wah, yang ini bagus nih, Mit. Ini kalau kamu diet, kayak ini nggak ada kolesterolnya. Ayo, Mit, coba. Ayo, silakan. Kamu coba yang ini. Ayo, silakan, Mit. Coba. Aduh, Lena. Ya.
Thank you.